Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Oke, sekarang bagaimana kita caranya menghilangkan tanda enable editing pada Microsoft Word kalian. Biasanya file ini kalian dapatkan setelah kalian mendownload file ataupun Word di internet ataupun dapat kiriman dari teman kita ya teman-teman. Oke, caranya gampang sekali. Silakan klik file di pojok kiri atas. Option Trust Center setting. Pada bagian protected view kita klik dan kita hilangkan centang di enable 3 ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik oke. Oke lagi. Dan sekarang kita akan coba keluarkan dan kita akan ulangi lagi. Maka notif enable editing tidak akan ada lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.